Oke bos, jadi lucu sekali nih ya. Trending di Twitter. Orang semuanya pada nolak 6 minggu PPKM. Ada juga yang wah, rame lah pokoknya. Simak dulu nih ya video-videonya. Ada yang nikah di bus. Wah, ngakak. Iya, bener ngakak. Ada pula yang posting undang-undang nomor 6 tentang karantina kesehatan atau alias lockdown alias PPKM, entah apa itu namanya, cuma tidak menjalankan itu. Waduh, ada banyak yang protes, sakit kepala saya, padahal saya juga bukan presiden ya, kenapa saya sakit ini, yang mana nih. Oke lah, simak saja ini. Waduh, ada juga nih dari presiden ke provinsi jadi 100 lah, macam-macam pokoknya. Ini ada juga yang nikah di bis. Ngakak saya melihat orang ini aja. Alah, nggak saya ambil pusing PPKM ini. Inilah bos tadi yang sampai ke rakyat tinggal mie instan. Lucu sekali nih emang netizen nih. Apa wacana PPKM 6 minggu? Karyawan nagih gaji, token listrik udah bunyi, kasihan istri berharap dapat bantuan, tapi walah, kalau dari atasan ke provinsi 50 ke kabupaten, ini pula ada yang kritik menteri. Menteri Keuangan dari majalah Kumparan, pemerintah menyiapkan skenario baru terkait kebijakan PPKM darurat atau karantina lah bahasanya. Perpanjang 6 minggu. Waduh, emang hebat sekali nih pemerintah ya. Sampai 6 minggu tapi undang-undang tidak. Ya, saya nggak mau komen ya. Cuma ada undang-undang, nanti kita simak juga ini dari ini yang bagikan kan, bukan saya lah. Nah, inilah membagikan undang-undangnya. Pasal 6, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Jadi sumber daya untuk makan minum itu seharusnya seperti itu bos ya. Sangat lucu sekali netizen pada komplain semua PPKM, tapi mau gimana lagi, kita ya mau tidak mau kita jalani aja, syukuri. Ah, bikin ngakak aja lah, daripada sakit kepala mau tidak mau tetap harus dijalani. Ngeluh pun kita nggak dapat apa-apa. Ah, lucu, lucu, lucu. Jalani dengan sebaik mungkin. Apa yang bisa kita kerjakan ya kerjakan aja. Oke, begitu dulu bosku. Oke, semangat.